langsung kita combine lagi, kedua ini kita dapatnya. Hai guys, welcome back to my video, this is Dre Gaming and you're watching me on YouTube. Oke, di video kali ini coba untuk main garis lagi ya. Sesuai judul video, sekarang di Gatris udah ada card baru guys. Udah gue bilang sih di video sebelumnya ya, yaitu ada Nicole. Jadi untuk dia itu penampilannya kayak cewek pakai pakaian kayak pengen workout gitu ya, tapi kayak futuristik gitu guys. Jadi kayak ada bayangannya gitu, biru, kayak flash, larinya cepet banget kalau misalnya kita di main screen. Oke, keren sih ya kelihatannya card ini. Dan nanti gue akan coba itu guys, ngedapetin card ini. Yang mana cara ngedapetinnya itu, kita itu kayak butuh material kira-kira S Lightning Battery, lalu butuh A plus Run Nicole 2 sama 2 Nicole set. Oke, dan cara ngedapetin material S nya itu kita butuh material sepatu yang 3-3, yang 2 nya 3 juga, sama yang 1-3. Oke, dan sini juga ada S plus 10 popular character card pack. Kita bisa exchange guys di sini. Ini untuk list nya. Oke, ada high class treasure box juga. Dan di sini mungkin gue akan jelasin ulang deh untuk dia skillnya kayak gimana guys, untuk kalian yang belum melihat video gue yang sebelumnya. Jadi untuk si Nicole ini, skill pertamanya setiap change lempar daduku 100% bangun lightning battery di areaku. Dan saat tiba di lightning battery itu ada kesempatan auto construct landmark dan langsung sprint ke areaku yang selanjutnya, lalu dorong semua lawan ke area yang dilewati. Oke, jadi ini bagus sih untuk kayak pindah langsung gitu guys, saat kita tiba di lightning battery dan ngajak lawan gitu. Oke, kayak paksa ngikut sama kita. Di skill keduanya tuh ada saat tiba di areaku 68% charge shield. Ini bisa charge maksimal 2 level saat lawan menyerang defense dengan shield. Yang mana ini bisa ngelindungin dari pindah paksa, rebut fortune card, rebut hancurkan marble, rebut dan kurangi ability, hancurkan dadus, dan scarecrow transformation. Oke, kayak gitu. Berarti untuk si Nicole ini termasuk card yang bagus untuk bangkrut guys. Jadi kayak paksa musuh ngikut lari dengan dia, karyanya dia. Tapi untuk dia juga terbilang bisa aman dari bangkrut karena ada shield. Oke, kira-kira kayak gitu. Dan sekarang langsung aja deh, kita akan coba card draw. Karena cara ngedapetin semua materialnya itu dari ngebeli card pack yang seharga 200 diamond. Dan ini untungnya card packnya isinya material semua. Oke, langsung aja deh kita coba spend diamondnya. By the way, di sini gue ada 7000 diamond ya, sebelumnya udah dikumpulin. Oke, di sini kita dapat lightning shoe 1 semua 55-nya. Langsung saya redraw again. Dan dapat yang satu sama yang kedua. Oh my god, ternyata yang A plus lumayan susah nih. Kita redraw again. Ayo dapat yang A plusnya dong, game. Kalau bisa dapat yang S-nya juga. Oke, okay, 1 sama 2. kita redraw again. Dan kali ini kita dapatnya, oh my god, 1 sama 2 terus ya. Coba kita redraw lagi. Dan dapatnya 1, 3. Oke, dapat nih guys yang 3 ya. Kita redraw langsung lagi. Dan dapatnya 1 sama 2. Dan ayo guys, setiap pembelian yang 200 diamond ini kita dapat itu ya, plus 1 guys card pack-nya di mailbox. Oke, kita coba buka dulu deh. Karena kalau nggak salah gue juga sebelumnya udah main. Kalau misalkan kita menang TTL guys sama main di round kedua itu bisa dapat card pack-nya. Oke, di sini ada A sampai S dari upgrade crown dice event. Gue udah upgrade di video sebelumnya. Dan kita dapetnya sepatu 1. Oke, dapat sepatu 1 lagi. Ini dia yang gratisannya, kita bukain dulu. Dapet yang sepatu 1. Oke, dapet headnya guys. Tadi, langsung gue skip lagi. Dapet yang A plusnya lagi dong game. Oke, dapet yang 3. Yang 3 juga kayak tadi jarang keluar deh. Lumayan bisa dapetin. Oke, dapet yang 2. Kita buka lagi card pack Nicole. Dapat yang satu. Terakhir. Oke, dapat yang headnya lagi nih. Nice banget. Langsung aja kita lanjut lagi pembelian card pack-nya. Dan oh ya guys, di sini juga kalau nggak salah ada itu deh. Coba cek ke Star Candy Shop. Sumpah ini penjualan terbatas. Kesempatan bagus banget parah sih. Ada pendant ya 4 set. Maksudnya kita beli seharga Rp45.000 itu bisa ngedapetin 4 pendant sekaligus. Mungkin kita beli aja deh. Kalau nggak salah di dana gue ada saldo. Jadi untuk cutting sejujurnya gue udah punya sih, tapi untuk yang ketiga penan itu gue masih belum punya. Ini kesempatan bagus parah, harus dibeli menurut gue. Tapi tergantung kalian sih, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, okay, your purchase was successful. Dan oh, ternyata bisa dibeli cuma sekali ya. Sini juga ada apa nih?
Oke, Carpek Carpek sama Strongest S Plus Carpek. Tapi kalau di sini kayaknya nggak permanen deh. Kita lihat di Star Candy. Oke, di sini juga masih sama kayaknya listnya, guys. Oke, ini dia, langsung kita ambil Gold Black Helmet. Dapat uangnya itu ya, lumayan aja. Sekarang dari yang cutting, oke, dapat uangnya itu. Jadi mungkin di next gue akan itu, guys, buat gameplaynya nih dari pendant-pendant golden ini. Oke, di sini ada akurat Black Hole, kita dapatnya itu uangnya. Coba cek dulu deh ke pendant, ini permanen kan ya? Oke, permanen tuh, guys. Jadi ini worth it banget sih untuk dibeli menurut gua. Dan sekarang saya deh, kita coba draw cardnya lagi. Kita beli seharga 200 diamond. Jadi untuk di event-event sebelumnya tuh gua udah sengaja nggak gua kejar terlalu nge-spend banyak diamond, guys. Di event-event sebelumnya tuh gua coba ngejar, tapi kalau nggak dapet ya udah gitu, nggak usah nge-spend banyak diamond. Jadi udah kekumpul banyak nih di event si Nicole ini. Karena menurut gua si Nicole GG dan cardnya masih baru tuh skillnya kayak gitu. Gua akan coba dapetin. Oke, dapet nih material 3 shoesnya. Kita coba cek dulu deh di event. Butuh apa lagi sih? Oke, kita bisa ngedapetin S Lightning baterainya satu. Kita ambil dulu, guys. Oke, berarti udah dapat satu ya. Kurang ini lagi nih. A plus run Nicole 2 sama material S nya 1. Oke, game kasih gua dong. Gue pengen banget nih card Nicole. Oke, langsung kita beli lagi. Nice banget, guys. Kita dapat nih A plus run Nicole-nya 1. Oh my god, redraw again. Please, run Nicole-nya lagi. Oke, nggak ada. Dan seperti judul video juga, nanti di akhir gue akan ngebukain. Oh, di sini penuh, guys. Kita jualin dulu card-cardnya. Langsung aja kita beli lagi carpack-nya. Ayo dapat yang A plus run Nicole dong. Dapat yang sepatu lagi. Ya guys, nanti di akhir video gue akan ngebuka-bukain hadiah menarik nih di mailbox, karena udah numpuk banget. Kayak pendant sama card popular S Plus gitu. Oke, dapat satu semua, oh my god. Redraw lagi. Ayo game, kasih dong, jangan disusahin materialnya yang A Plus. Sama S nya satu lagi doang nih. Kita buka, dapatnya. Nice banget, guys. Kita dapat A Plus run Nicole, oh my god. Thank you banget game. Berarti gue kurang material S-nya lagi nih. Kok nggak material sepatu yang 3? Kasih gue 3. Oke, dapat yang 2. Please banget dong, game. Kalau bisa jangan sampai diamond gue habis nih. Oke, langsung aja kita buka lagi. Dapat run Nicole lagi dong, guys. Dapat A Plus-nya kelebihan ini. Gue yakin kayak A Plus run Nicole disusahin deh sama game. Tapi gue okay, bisa dapat 3. Dapat lagi run Nicole, oh my god. Dapat 1 sama 2. Kita buka lagi. Dapat lagi, guys, material A Plus run Nicole. Kita coba cek dulu deh ke event. Ini kita kayak kurang. Tuh, masih kurang 3-nya, 3, guys. Coba buka dulu deh di mailbox. Kita buka, dapatnya sepatu satu. Ini dapatnya sepatu satu lagi. Oh my god, jangan bilang yang 3 yang susah banget ini. Lebih susah daripada dapetin yang A plusnya, jangan-jangan. Tapi sebaiknya kasih dong, game. Oke, karena gue gak mau ngebuang diamond gue sia-sia ini. Oke, udah penuh lagi aja, kita jualin dulu. Oke, tadi daripada gue jual-jualin, guys, mungkin sekalian aja gue enhancing. Di sini kayak udah lumayan banyak material A yang udah level 20, nanti akan kita melakukan combination. Oke, tapi sebelum itu kita coba buka-buka lagi deh carpet gratis dari hasil pembelian 200 diamond yang plus satunya. Oke, dapat yang 2. Ayo dapat yang 3 dong, please buat game. Kok nggak dapat langsung S? Oke, dapat 1. Dapat A plus run Nicole. Banyak banget sumpah gue dapat material A plus itu. Tapi nggak lucu banget sih itu, kan? Gue dapat lagi mulu. Tapi nggak lucu banget kalau misalkan kita dapat material A plus itu terus, tapi untuk A3-nya nggak dapat lagi. Tapi sebaiknya jangan. Tuh, dapat A plus lagi Nicole's Head. Sepatu satu. A plus run Nicole. Banyak banget. Oke, dapat yang sepatu dua, guys. Berarti nggak dapat sama sekali ini. Yang 3-nya langsung kita card draw lagi. Kita beli. Seharga 200 diamond. Di sini diamond gue udah di 2000 pas ya.
Oke, dapat 1 sama 2. Oh my god. Kita beli lagi langsung. Dapat 1 A+. Oh my god, yang A+-nya banyak banget. 1 sama 2. Kita beli lagi. Oh my god. Please banget dong game dapat yang 3-nya. Ini diamond gue udah mau habis loh. 1 sama 2 terus kita dapatnya dari tadi. Oh my god. Dapat apples-nya. 1 2. Please banget dong game dapat yang 3-nya. Please banget, gue masih kurang itu. 3 lagi. Please banget. 1 2 2. Oh my god. Kita buka lagi. Gue dapetnya ini terus ya. Gue jadi agak heran nih. Oke, di sini diamond kita udah habis. Kita dapat material A+, 1 sama 2. Oh my god, kita buka lagi dari yang gratisannya. Sumpah kalau misalnya nggak dapat parah banget sih. Yang material S-nya satu lagi guys, kalau misalnya nggak berhasil. Ayo dapat yang 3 lah. Dapatnya 1, 2, 1, 2. Oke, dapat yang 3. Dapat 1. Kita buka, dapat yang sepatu 1 guys. Oh my god. Nicole's Head. Dapat sepatu 1. Sepatu 2. Sepatu 1. Terakhir nih. Oke, dapetnya yang sepatu 2. Berarti kita coba cek ke event. Ini kita kurang itu loh. 2 lagi guys, yang 3. Oh my god. Tapi mungkin nanti akan gue coba-coba kejar lagi. Gue itu sih yakin bisa dapetin. Dan sini kita bisa ngebuka itu sih ya, S plus popular karakter carpet. Mungkin kita buka dulu guys. Kita ambil satu dari sini. Ini butuhnya 3 kan ya, jadi nanti akan nyisa 3. Oh, kita buka aja langsung. Dan dapatnya kita S plus Dark Charlotte guys, lumayan. Oke, dan di sini kita bisa ngebuka high class treasure box. Kita buka aja kan A plus running Nicole banyak. Semoga dapat dice control nih dari sini. Oke, dapatnya itu. ID tidak tersedia. Apa tuh tadi? Coba kita buka lagi. Oke, dapat itu guys. Mungkin segini dulu deh, takutnya nanti kelebihan. Exchange-nya malah keterusan guys. Nanti kita butuh material itu lagi. Di sini kira-kira yang udah max ada kira-kira 14 ya. Jadi kita bisa melakukan combination 7 kali sih dari sini. Semoga bisa dapat material S juga dari sininya guys. Oke, langsung kita combine. Untuk kartu yang belum gue punya sih pasti S plus Nicole-nya, terus Gold Jane and Frank. Sumpah semoga gue bisa dapetin dia. Biar nambahin koleksi. Oke, dapat Dark Estelle dari combination pertama. Langsung kita combine lagi. Kedua ini kita dapatnya Dark Estelle lagi. Kita combine. Ketiga. Oke guys, kita dapat nih S plus Gold Jane and Frank. Seperti yang gue bilang tadi, gue tuh masih belum punya kartu ini. Jadi kemungkinan gue akan buat deh video gameplaynya di next video. Langsung kita combine lagi. Kali ini dapat yang S-nya dong material. Oke, Dark Psyche. Langsung kita combine lagi. Dan kali ini Dark Estelle. Kita combine. Kali ini yang keberapa ya? Oke, hitung. Oke, dapat Gold Jane and Frank lagi guys. Combination terakhir nih. Dan kita dapatnya adalah Dark Estelle guys. Oke, kira-kira card itu yang gue dapat dari combination. Dan sekarang kita akan ngebuka-bukain hadiah yang menarik di mailbox nih. Seperti judul video, di sini gue ada S popular pendant ticket. Langsung aja buka. Dapat pendant yang belum gue punya please. Oke, Hell Guidebook loh. Sejujurnya gue udah punya pendant itu, tapi lumayan aja untuk bervariasi warnanya. Oke, di sini kita dapat S plus Lavettin. Ini card itu sih udah lumayan lama. Gue udah punya cardnya guys, tapi kayak tapi kok nggak salah gue belum pernah buat gameplaynya deh. Oke, di sini dapat kacamata vacation. S top 8 pendant ticket ya. Oh, new update. Semoga dapat yang GG pendantnya. Langsung kita skip. Dapatnya power punch gun. Oke, di sini ada Sally banyak banget ya dari hasil tadi level up. Mungkin kita ambilin dulu. Dan di sini ada jaminan Carpet S plus. Karena cuma jaminan bukan populer, kemungkinan dapat kartu yang jadul.
itu kan. S plus white Alice dong. Ada S class popular penan tiket, langsung kita buka. Dapat yang belum gue punya please. Penan GG. Ternyata dapatnya black wing shoes. Banyak banget sih itu. Itu fungsinya saat kita tiba di itu guys, blok wing dunia itu kayak bisa langsung pindah dan bisa roll dice lagi. Oke, kali ini kita dapat card S. Dan oh ya, di sini kan gue masih ada diamond ini ya. Di rasio main diamond kita ambil-ambilin dulu deh. Dan sini ada card S sampai S plus lagi, kita buka guys. Cuman S sih dapetnya kayaknya. Tuh kan. Dan oke, kayaknya udah gak ada lagi nih ada yang menarik di mailbox gue. Sekarang kita coba card draw lagi deh ya. Semoga di 600 terakhir kita oke. Bisa ngedapetin material S-nya, kalau enggak sepatu 3-3. Oke, langsung kita buka. Kali ini dapetnya 1-2. Oh my god. Ini kayak susah banget ya sepatunya guys. Kita buka lagi. Dapatnya 1 sama 2 terus dong. Oke, ini terakhir, benar-benar terakhir. Abis ini gue akan udahan guys, ngejarnya off record aja. Oke, kali ini dapat 2 A plus sama 1. Ternyata kita masih kurang 2 nih yang sepatu 3-nya. Oh, tadi kalau nggak salah di mana deh? Di itu ya tadi. Mana sih Star Candy? Di sini ada seharga 4.000 sih guys Star Candy. Kita bisa ngebuka carpet plus 5, kita beli nggak ya? Kita beli deh karena gue penasaran. Dan terakhir ini, oh kita dapat nih guys, material A 1-3. Berarti kurang satu lagi doang nih. Aduh tanggung banget, parah asli. Tapi seperti yang gue bilang tadi, nanti off record gue akan coba ngejar lagi. Dan nanti kalau misalkan udah berhasil dapetin, gue akan buat video gameplaynya guys seperti biasa. Dan oh, kalau misalkan kalian gimana guys yang ngikutin eventnya juga, apakah ada yang berhasil ngedapetin S plus Nicole? Kalau misalkan dia, kalian bisa komen di bawah ngespannya berapa diamond. Dan kalau misalkan kalian ngebuka carpet yang ini guys, bisa komen di bawah dapetin apa. Dan kalau misalkan kalian juga sama kayak gue melakukan combination nih dari material sepatunya, bisa komen di bawah dapetnya apa aja karena gue pengen tahu. Seperti biasa gue buat video ini just for fun and sharing kalian. Dan oke, mungkin videonya sampai sini aja. Oke, thank you for watching this video. I hope you guys like it. Don't forget to like, comment apa aja di bawah, dan pasti jangan lupa subscribe bagi gue guys. Oke, bye.